Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Solo, Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Usai pembacaan surat keputusan DPRD tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Solo yang telah mensupport program pemerintah Solo dan membuat Kota Solo menjadi lebih baik. Sekali lagi, terima kasih warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga membuat branding Kota Solo ini lebih baik. Sementara itu, sambil berbenah ruang kerja yang akan ditinggalkan, pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mengabarkan bahwa dirinya beserta keluarga akan pindah domisili di Jakarta. Kepindahannya akan dilakukan sebelum ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Meski akan berdomisili di Jakarta, Gibran mengatakan Ibu Kota Nusantara atau IKN jadi salah satu daerah prioritas dirinya. Berangkat. Pindah sekolah.